Ini saya bantu. Jangan deket-deket lah, Mas. Kedeketan mukanya. Udah? Kasiannya Ajeng Rahayu, untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gue. Gue tahu apa yang dia rasain, gue juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lo buat kesana nemuin bokapnya. Dan bukan cuma itu, dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah Inggit.